Tradisi yang begitu berharga
kemudian budaya yang begitu berharga yang ada di Sumpung ini. Sumpung ini kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya. Kedepan apabila saya dipercaya, direstui Tuhan, saya akan kembali lagi ke Sumpung. Saya akan membangun Sumpung ke depan yang lebih baik. Dan hari ini saya mengangkat Pak Tawan sebagai adik saya. Sebagai Sumpung di sini. Oke, siapa? Salam doa jarak. Siap. Siapa? Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik, terima kasih.